10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ayyamul asyr, hari-hari yang paling disukai oleh Allah, amalan soleh di dalamnya, dan tidak ada hari-hari dan malam-malam yang lebih afdal daripadanya untuk dilakukan amal soleh di dalamnya. Kemudian juga doa di waktu-waktu yang semacam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga sebagai muslim punya agenda sebagaimana yang diajarkan. Itu ada kan, la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayyam wal syuhur, la ilaha illallah adadal adhafil ujur. Nanti disebarkan, sudah disebarkan di website kita, ada semuanya. Dibaca, diamalkan tiap hari pagi sore 10 kali dibaca. Itu amalan dan agendanya yang kita lakukan. Kemudian juga jangan lupa berpuasa, mau puasa tiap hari dari hari pertama Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Atau kalau mau diringkesin, enggak, saya maunya hari tarwiyah aja sama tanggal 9 ya akhir, atau saya cuma bisa tanggal 9 Dzulhijjah, enggak apa-apa. Yang penting jangan dia enggak puasa sama sekali, dia kerjakan daripada amal ibadat tersebut. Kemudian malam-malamnya ayo 10 hari ini sholat jamaah, jangan tinggal sholat jamaah. Bangun malam, jangan luput qiyamul lail sekalipun juga ya, di waktu-waktu yang mulia ini. Perbanyak zikir, perbanyak istighfar, dan doa di masa-masa begini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang punya kelebihan harta, ayo siapin hartanya ya, dia tabung, dia siapin dari sekarang untuk apa namanya? Untuk udhiyah. Dia siapkan dari sekarang untuk udhiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, Allah Ta'ala berikan bimbingan insyaAllah dan kemudahan kepada kita sekalian. Jangan bilang ana enggak mau udhiyah, kadang bukan kita yang mau udhiyah ya, jangan-jangan udhiyahnya enggak mau ente ya, na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang dikasih kesempatan ada kelebihan harta buat udhiyah, yuk berkorban. Yang bisa potong sapi, potong sapi, yang bisa potong kambing, potong kambing. Begitu, jangan ditinggalkan sama sekali daripada amal ibadah tersebut. Kemudian juga paling tidak tiap rumah tuh ada orang-orang yang menyembelih, baik dia kerjakan di rumahnya sendiri ataupun dia wakilkan ya kepada yayasan atau pondok pesantren atau majelis taklim atau manapun, yang penting dia berbagi kepada sesama muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik deh, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan tanggal 9 Dzulhijjah besok nih, tanggal 9 Dzulhijjah, orang-orang tuh pada wukuf di Arafah. Nah, kita wukufnya di mana? Haji katanya kagak boleh, kagak bisa. Begitu. Tapi kita muslim, mukmin, insyaallah pahala haji tetap bisa kita dapetin. Insyaallah besok Jumat subuh kita pergi haji. Bagaimana kita pergi hajinya dapat pahalanya? Ya Jumat subuh kita dapetin pahala haji tersebut dengan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di musalla, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, sholat sunnah 2 rakaat, dapat pahala haji dan umrah sempurna. Orang kalau haji nungguin Arafah, besok kita udah bisa dapetin pahala haji. Ya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dapetin pahala haji tersebut.